Oke, selamat siang, kedatangan tamu pompa air merek DAP. Ini usernya baru beli ya. Usernya baru beli dan katanya macet. Dan macet sama orangnya diobok-obok sendiri. Dan sekarang gejalanya itu muternya kebalik. Mungkin salah pasang ya. Ini normalnya harus memutar searah jarum jam ya. Kata usernya muternya kebalik ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, saya nyalakan. Nah, itu ya. Muternya ke kiri. Jadi pompa ini tidak bisa menyedot air atau menghisap ya. Oke, cara memperbaikinya sangat mudah tanpa membongkar pompa airnya. Kita cukup lepas ininya. Kita cukup lepas box ini. Kita modifikasi. Seperti ini cara mengatasinya ya. Kalau putaran dinamo itu kebalik. Ini berlaku untuk dinamo. Kipas angin atau pompa air juga bisa sama. Nah, caranya seperti ini. Ini ada sebuah kapasitor. Oke, saya jelasin. Oke, kita balik. Nah, di sini ada sebuah kapasitor dengan nilai 6 mikrofarad, kecil banget ya. Nah, di sini ini nggak perlu ini. Yang penting yang ini. Nah, yang ini ya, kita buka yang jalur listrik atau jalur api yang biru ya. Yang ini kita oper di sebelah sini. Oh, nggak kelihatan. Maaf. Nah, saya jelasin lagi, ini taruh dulu. Nah, ini kan jalur listrik ya, teman-teman ya. Ini. Nah, jalur listrik ini yang berwarna biru kita pindah ke sebelah sini. Nah, itu ya, caranya sangat mudah. Tanpa membongkarnya lagi kita oper. Nah, seperti ini. Nah, kita pindah yang sebelah sini ya. Jadi intinya kabel listriknya 0, ini 0 ya. Kita pindah ke sini. Ke sini. Kalau kurang kuat pakai tang ya biar rapet. Ini dinamonya ini lumayan panas, habis dipakai sama usernya, habis dicoba. Oh, ini panas ya. Oke, nanti saya coba pembuktian apakah muternya sudah normal apa belum. Nah, seperti ini. Ya, kita coba. Jangan ditutup dulu ya. Biar tahu normal apa enggak. Oke. Tadi muternya ke kiri. Saya coba lagi apakah muternya ke kanan. Bismillah. Nah, muternya ke kanan ya. Coba perhatikan. Nah, ke kanan ya, cuma langsung macet. Maksudnya langsung berhenti ya, karena dinamo DAP itu seperti itu cara kerjanya. Kita coba slow ya. Apakah muter ke kanan apa ke kiri? Gak jelas di kamera, saya coba kasih tanda. Kasih tanda ya. Biar kelihatan. Nah, ini karena nggak kelihatan, muternya nggak kelihatan, terlalu kenceng. Nah, saya coba lagi.
Jadi muternya ke kanan ya. Agak kurang jelas karena muternya itu sangat kencang. Oke, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Cara mengatasi dinamo muternya kebalik. Ini berlaku khusus kipas angin dan pompa air. Pokoknya yang berbau dinamo juga bisa dilakukan trik seperti ini ya. Oke, semoga bermanfaat dan selamat siang.